Bulan Sui mendirikan rumah tangga dengan pilihan hatinya, yaitu Wati, bapa kepada arwah Siti Sarah, yaitu Raisuddin. Hamzah mengakui gembira melihat kegembiraan menantunya itu. Kata Raisuddin, dia seronok melihat Suib melalui kehidupan baru bersama istri dan anak-anak. Setahun lebih arwah Sarah tiada, Suib tak boleh makan, tak boleh tidur. Kita sanggupkah tengok dia macam tu? Bukan benda pelik kalau kawin selepas kematian pasangan, sebab setiap orang itu ketentuannya berbeza. Saya beritahu Suib kalau dia ada pengganti, cakap sahaja biar saya yang pinang. Saya dah anggap dia macam anak saya sendiri. Jadi kalau dah anak, kenapa saya nak sedih apabila dia nak kahwin, katanya. Dalam pada itu, Raisuddin menyifatkan Wati seorang wanita yang cukup istimewa kena memahami situasi sedang dilalui Suib.